Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di suri hari ini <kosur> kita masuk ke pertemuan sebelas. Hari ini saya akan bahas tentang operasi file pada Python. <kosur> Apa maksud dari operasi file? Kemarin kita sudah pernah saya sudah pernah bahas tentang operasi string ya. Maksudnya itu adalah kalau operasi string itu kita melakukan pengolahan, memotong, menggabungkan sebuah variabel string. Kalau operasi file berarti artinya kita membaca file, mengolahnya, memotong dan lain sebagainya pada file dengan bahasa pemrograman Python. Ya. Nah, ada banyak sekali tipe-tipe file pada komputer. Seperti dokumen, video, gambar, audio, arsip, dan lain-lain. Pada Python, file hanya dikelompokkan menjadi dua tipe saja. Yaitu file text dan file binary. File text yang berisi... File text yang berisi setiap baris teks dan memiliki EOL atau end of line. Contohnya TXT, MD, CSV, JSON, dan lain sebagainya, yaitu file yang berisi teks. Dan yang kedua, file binary. File binary itu file yang bukan teks hanya diproses oleh program tertentu yang memahami strukturnya, contohnya XC, JPG, MKV, M4, dan 3GP, dan sebagainya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas untuk mengelola file teks saja. Caranya bagaimana? untuk membuka file, membaca file, sebuah file, kita deklarasikan nama variabelnya dulu, terus menggunakan perintah open. Nama filenya diikutikan path-nya atau lokasinya. Kalau lokasinya satu file dengan program Python-nya, hanya nama filenya saja, sepak koma diikuti dengan modenya. Nanti modenya ada banyak. Ada read, write, dan lain sebagainya. R ini maksudnya apa? R ini kependekan dari read atau dibaca atau modenya membaca saja. Tipe-tipe modenya ada banyak. Tipe modenya ada empat. Ada tipe mode read, hanya baca saja file tersebut. Ada tipe mode W, write, menulis. Yaitu akses untuk menulis file. Jika file sudah ada, maka file akan di dan diganti dengan yang baru. Ada tipe data mode data A append menambahkan digunakan untuk append atau menambahkan data ke file artinya juga sudah ada dalam file maka akan ditambahkan dan tidak di replace jadi semua kita punya data terus kita ingin melakukan operasi file pada file tersebut modenya ada tiga yang paling umum ya apa kita hanya baca saja atau ingin menulis ulang atau ingin menambahkan data istilahnya read write sama happen. Kalau R plus digunakan untuk membaca sekaligus menulis data ke file R plus. Contohnya. Contohnya saya punya file pancasila.txt, isinya adalah pancasila, butir-butir pancasila. Terus saya pengen baca menggunakan Python. Caranya bagaimana? kita deklarasikan nama variabelnya Pancasila, open nama filenya Pancasila.txt, modenya read baca terus kalau kita pengen cetak print Pancasila.readlines. terus jangan lupa diikuti dengan perintah close untuk menutup filenya Pancasila close. outputnya akan seperti ini seperti yang kita pelajari minggu kemarin Output seperti ini menunjukkan bahwa dia tipe data apa yang kita pelajari kemarin. Kalau ada kurung siku, itu namanya tipe data apa? Kurung siku namanya tipe data. Anda masih ingat materi sebelumnya? Tipe data list ya, kurung siku ini artinya list jadi dicetak dalam bentuk list. Kalau kita kalau pengen lebih bagus supaya nggak dalam bentuk list ini, kita menggunakan fungsi ini. Nah, Pancasila open pancasila.txt tipe datanya read. Kita masukkan ke dalam sebuah variabel terlebih dahulu Pancasila sama dengan Pancasila readline, nggak kita print. Kita cetaknya menggunakan for supaya tidak dalam bentuk list. For text in Pancasila, print text. Cetak dengan perulangan. Sehingga outputnya lebih enak dibaca atau lebih enak dilihat. Tidak dalam bentuk list. Okay. Cukup jelas ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau untuk menulis bagaimana? Kalau untuk menulis kita menggunakan fungsi write. Caranya bagaimana? Pertama kita buka dulu data variabelnya open nama filenya yang sudah ada, modenya a. Nah kita akan menambahkan, semuanya kita tambahkan di dalamnya kalimat belajar Python itu mudah. Kita menggunakan fungsi data nama variabel yang di atas ini dot write fungsi write diikuti dengan parameternya adalah teks yang akan kita masukkan kemudian data close nah kalau kita buka aku.txt ini dalamnya nanti akan ada tulisan belajar python itu mudah saya kasih contoh seumpama saya buat nama file contoh.txt isinya universitas Polita bangsa kita save terus saya buat program Python baca .py. Nah kita tulis nama variabelnya isi contohnya sama dengan open buka kurung nama filenya nama filenya tadi apa Contoh.txt. contoh.txt contoh .txt tipe datanya apa tipe modenya adalah read Kita tinggal print, isi, dot, red, lines, buka kurung tutup kurung, terus isi, kita tutup close, close pakai, buka kurung tutup kurung, guys, pakai, okay. seperti ini saja nanti kalau kita jalankan python tiga nama filenya baca.py. Nah Universitas Pelita Bangsa. Tapi ini dalam bentuk list ya karena ada buah kurung. Kalau kita ingin tidak dalam bentuk list, saya perbesar. Kita masukkan ke dalam variabel cuma variabelnya cetak isinya adalah isi dot red lines terus kita for for text in cetak print text seperti ini Saya jalankan, nah, isinya dalam bentuk teks, tidak dalam bentuk list tipe data list. Kalau ini saya pakai list, terus saya cetak satu, bisa nggak? Berarti dia hanya mencetak i saja, harusnya bisa satu n ya, uni ya, satu. Kalau nol mungkin. Uh. Oke, okay, cukup jelas ya Ada pertanyaan? Jelas, Pak Jelas, ya Nah, untuk meng error handlingnya bagaimana Error handlingnya bagaimana Atau penanganan error Yang kita pelajari selanjutnya Sama kita bisa menggunakan try sama accept try except-nya itu ketika sumpahnya file tidak ada. Harusnya di sini kita tambahkan try di atasnya. Baru sintaknya except bawahnya itu informasi jika nama file tidak ada. Kita informasikan file tidak ada. Nah, di sini ada tulisan keluhan dari orang di Twitter saya lihat. Hari ini ikut interview coding dan salah satu soalnya adalah baca file.txt, terus hitung jumlah katanya. Nah, istilah interview coding itu untuk istilah orang-orang IT, orang komputer. Ya. Jadi kalau orang komputer itu kalau kerja, lowongan kerjaan, terus ada interview. Interview nggak interview, tanya-tanya nama dan lain sebagainya. Ada istilahnya interview coding. Interview coding itu untuk mengetahui kemampuan membuat programnya, membuat codingnya. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan adalah membaca file txt untuk menghitung jumlah kata. Nah, di sini disebutkan ada aturannya nggak boleh pakai built function. Maksudnya apa? Tidak boleh menggunakan fungsi bawaan yang ada di Python atau bahasa pemrograman lain. Contohnya bagaimana? Selanjutnya membaca file dan karakter. Semuanya saya punya nama file, namanya nama .txt, istrinya Muhammad Zidan. Saya pengen membacanya dan menghitung banyak karakternya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Sama. Nah, biasanya kalau kayak gini kita harus menggunakan fungsi ya. Buat fungsi def baca nama file, parameternya adalah nama file. Terus kita menggunakan error handling kalau file tidak ditemukan try mungkin bawa try ini diikuti dengan with terus open nama file modenya r as file content file read ini untuk mencetak isinya print isi file content terus untuk menghitung karak, banyak karakternya pakai pakai apa bagaimana menggunakan for for char atau variabel apapun in content content itu kan isi dari filenya yeah terus dicek. Nah, kalau kita nggak menggunakan ini, kenapa ada if? Ini kan Muhammad Zidan. Kalau kita menggunakan for biasa, perhitung perkata, spasi ini akan terhitung. Jadi Muhammad Zidan ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 14 kan. Kalau kita menggunakan fungsi, nah ini apa namanya? jebakannya di sana. Jadi kalau kita nggak cek, nggak teliti, spasi ini akan kehitung. Sehingga harus kita tambahkan pengecekan. If kalau itu adalah tidak sama dengan spasi, baru dihitung. If char tidak sama dengan, ini tidak sama dengan. Ya. Pakai tanda seru sama sama dengan itu cara banyak tidak sama dengan. Kalau bukan sama dengan spasi, maka jumlah itu ditambah satu. Terus kita kembalikan nilai jumlahnya. Jumlahnya kita definisikan dulu pertama itu nih. Nah, ini fungsinya. Terus kalau kita panggil fungsinya baca file diikuti dengan nama filenya ini. Terus kita masukkan ke dalam variabel count. Jadi jumlah karakternya adalah 14. Ini contoh soal jawaban dari pertanyaan buat program untuk membaca file TXT dan menghitung karakter panjang, karakter biasanya nggak disebutkan tanpa spasi, tapi otomatis kalau namanya karakter ya yang dihitung karakter ABCD, spasi nggak dihitung. Ini contoh yang pertama, kemungkinan UTS ya mirip-mirip, UAS nanti akan seperti ini ya. Ada juga pertanyaan, bagaimana menghitung banyak kata seperti yang tadi kan di Twitter ini, banyak menghitung jumlah kata. Kalau menghitung jumlah kata, ya hampir mirip sebenarnya. Bedanya adalah Nah, ini contoh yang salah, contoh yang tidak dianjurkan di itu di gambar yang tadi. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan fungsi split. Jadi ada namanya fungsi split. Fungsi split itu untuk memecah kalimat menjadi karakter. Jadi di sini word sama dengan content split, isinya kita split, baru dihitung kontennya word katanya ada berapa. Ini yang nggak boleh split ini. Nah, bagaimana caranya tanpa menggunakan split? yaitu menggunakan fungsi for. Jumlah kata sama dengan satu. Kita mulai jumlah satu. Anggapannya pasti satu yang pertama. Enggak mungkin kalau ada isi katanya, isi kalimatnya pasti isinya satu. For char in content, if char sama dengan spasi, jumlah kata sama satu. Jadi ketika dia ada spasi, jumlah katanya ditambah satu. Logikanya seperti itu. ketika kita jalankan hitung kata nama .txt isinya isi file Muhammad Zidan jumlah katanya ada dua. Ada banyak, Bung Sumama. Saya punya sebenarnya nanti di minggu depan mungkin saya akan teknis apa ada hubungkan dengan teknik hubungan semuanya saya punya data curah hujan gitu ya dalam bentuk .txt. Nah kita bisa jumlahkan datanya. Dengan Python, nanti saya kasih contoh minggu depan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan di website itu? Ada open data, ya, contohnya ada namanya website open open data jabar gitu ya. yang ada teknik lingkungannya seumpama saya cari data set data set tentang di sini ada banyak sebenarnya ada teknik lingkungannya itu air pasti air nah kualitas air sungai berdasarkan jumlah pH di kota Cimahi. Ini ada data set. Nah, datanya biasanya ini dalam bentuk CSV. CSV itu hampir sama seperti TXT. Nah, ada data seperti ini. Saya pengen ngolah datanya, pengen menjumlahkan, mengetahui yang paling kecil, mengetahui yang paling besar, mengetahui rata-rata. Itu bisa sangat mudah dilakukan dengan Python. Kita baca datanya, kita masukkan ke variabel, kita bisa olah. Kita akan pelajari nanti di materi selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau yang belum tahu, biasanya setiap provinsi itu menyediakan open data. Open data itu apa? Ya, data set yang dibungkus di departemen. Bisa yes. untuk penelitian dan lain-lain. Oke. -lain. Pak, tanya Pak. Iya, silakan. Baik Pak, kalau data CSV itu eh, untuk di Python tidak perlu dipisahkan lagi Pak antara koma dengan pastinya Pak atau harus tetap harus dipisahkan seperti di Excel. Nanti bisa otomatis bisa kan bisa CSV CSV kan otomatis ada komanya kan kalau kita pakai Python nanti ya, bisa memahami kalau itu dua variabel yang berbeda bisa oh betul. ini bahasa kerennya itu data science yang lagi rame ya data analitik kalau nanti divisualkan dalam bentuk gambar, nah, namanya data visualisasi. Yang itu sekarang lagi ngetrend dan banyak dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Cari -perusahaan. aja lowongan pekerjaan data analitik, data engineer atau data visualisasi itu pasti banyak karena lagi booming. Biasanya dipakai bahasa pemrograman apa? Ada banyak tool, ada yang pakai tool tanpa bahasa pemrograman klik-klik seperti bawaan dari Google namanya data Google Data ya atau ada Tableau dan lain sebagainya tapi kalau orang IT biasanya pakai Python oke nanti akan kita pelajari selanjutnya termasuk di wise nya nanti ada buahnya tentang itu terima kasih yang sudah datang saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wa warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam Wa